Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi jama'ana 'ala al-huda wat-taqwa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas ketakwaan dan petunjuk. Kita bisa datang ke rumah Allah ini, meninggalkan ranjang kita, melangkahkan kaki ke rumah Allah. Itu adalah petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh yang seharusnya kita syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha. Pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama kami. Selesai salat subuh, beliau menghadap ke para sahabat. Lalu beliau bertanya, "Asyahidun fulan? Fulan hadir enggak salat subuh?" Dulu gelap, tidak ada pencahayaan seperti sekarang. Masjid Nabi Nabawi pun seperti itu. Kata para sahabat, "Lah, enggak ada fulan, enggak ikut salat." Lalu beliau menyebut nama yang lainnya, "Asyahidun fulan. Fulan ikut enggak salat subuh berjamaah?" Kata para sahabat, "Lah, enggak ada." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat buat orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Jangan dikira orang munafik enggak salat. Salat duhur datang dia. Maghrib datang, asar datang. Tapi ketika waktu subuh sulit buat mereka untuk datang. Kenapa? Karena Allah menyebutkan tingkah laku orang munafik dalam salat mereka. Idza qamu ila sholati qamu usala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik kalau salat malas-malas. Malas dia sebenarnya mau salat. Akhirnya kalau dia sholat yura'una an-nas, dia riak, pamer aja. Sholat subuh susah mau pamer. Anak tadi masuk ke perumahan, semuanya gelap gulita, tidak ada manusia. Dia mau pamer sama siapa? Nggak ada yang melihat dia. Wala yadhkuruna Allah illa qalil. Dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk yang dibangunkan dan melangkahkan kaki ke rumah Allah. Semoga niat kita lillahi ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di surah Al-Kahf ayat 46, 47,
48-49 surat Al-Kahf yang kita dianjurkan membacanya setiap Jumat. Allah mengingatkan kita tentang hakikat dunia ini, agar manusia sadar dan tidak terpesona kemudian jadi lalai dengan dunia. Allah mengatakan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan yang membuat dunia ini jadi indah. Kalau kita lihat orang kerja buat siapa? Buat anak. Kerja buat apa? Buat dapat harta. Itu yang membuat orang jadi indah penampilannya. Rumahnya jadi lebih bagus. Mobilnya jadi lebih mewah. Anak-anaknya kalau sukses, oh dia semakin dipuji dan disanjung. Lalu Allah mengingatkan, wal baqiyatu salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairin amala. Kata Allah, dan amal-amal saleh, khususnya ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, itu lebih baik daripada dunia, anak dan harta yang dikumpul. Dan itu lebih bisa diharapkan oleh hamba manfaatnya buat dia. Lalu Allah menyebutkan nanti, wa yauma nusayyirul jibal, pada hari kita menggerakkan gunung-gunung. Ternyata gunung ini bergerak. Sekarang pun bergerak. Nanti bakal dijalankan. Ketika terjadi pergeseran lempengan bumi, apa yang terjadi? Gempa. Bagaimana kalau Allah menjalankan gunung, menghilangkannya dari tempat? Wa taral arda barizatan. Kalian akan melihat bumi ini rata, nampak semuanya. Enggak ada lagi rumah-rumah yang dilihat. Jangan rumah, gunung yang tinggi, yang lebih tinggi dari gedung-gedung mewah. Itu enggak ada, hilang dari muka bumi. Semuanya akan kelihatan. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Walam wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahad. Dan kita akan menghimpun semuanya. Tanpa satu pun ada yang disisakan. Bapak kita, kakek kita, bapaknya kakek kita, terus semuanya akan dikumpulkan di atas padang yang putih yang disebut dengan padang mahsyar. Lalu Allah mengatakan wa uridu ala rabbika saffa. Semua makhluk itu akan dipaparkan dalam kondisi bersof-sof. Kita akan berdiri dalam sof itu seperti mana kita berdiri dalam sof-sof. Lalu Allah mengatakan laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian mendatangi kami nih sekarang sebagaimana kami menciptakan kalian pada awal penciptaan. Enggak punya harta. Enggak ada anak yang dibawa, masing-masing semua. Kehidupan dunia kita bisa bangga dengan rumah kita. Kita bisa bangga dengan kerjaan kita. Kita bisa bangga dengan jabatan kita, bisa untuk bangga sekarang. Silahkan banggakan itu. Tapi kelak akan datang suatu hari seperti kalian awal diciptakan sama Allah. Hari yang tidak berguna harta dan anak pada waktu itu. Bal za'antum allan naj'al lakum maw'ida. Allah mengatakan kalian mengira kalau kami tidak akan membuat perjanjian ini, pertemuan ini. Jadi jemaah rahimakumullah, jangan sampai
indahnya dunia ini membuat kita lupa dengan amal soleh. Alhamdulillah, ana dengar cerita masjid ini. Masjid ini didirikan dengan perjuangan yang panjang. Kalau tadi disebutkan perjuangannya, ana dengar ya 5 tahun lah Ustaz. Ngurus izin ini itu sampai akhirnya bangun. Bangun masjidnya enggak lama. Kisahnya tidak jauh berbeda. Di tempat di mana umat Islam mungkin jumlahnya tidak banyak, di mana jumlah mereka minoritas, kadangkala susah mau bangun rumah Allah. Teman-teman di Jepang, mereka cerita, kita Ustaz, mereka punya masjid, baru masjid setahun ini mungkin punya masjid di KBRI. Mereka cerita perjuangan kita Ustaz 15 tahun untuk mendapatkan izin. Permulaannya sama dengan kejadian di sini. Mereka mulai dengan sholat subuh, di mana sholat subuhnya kita gunakan ruang makan. Kita ingin nunjukkan bahwa kita umat Islam ada. Kita ini ibadahnya sehari 5 kali. Panggilannya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, tidak seperti yang ada di agama lain yang mungkin hanya sepekan sekali. Mereka harus berkumpul rumah Allah. Tapi akhirnya perjuangan itu membuahkan hasil. Dan masa berjuang 15 tahun Allah hitung sebagai amal kebajikan. Sebagaimana yang berjuang di sini 5 tahun, langkah-langkah kakinya, bensin yang dia keluarkan, waktu yang dia sisihkan untuk mengurus rumah Allah ini, dengan izin Allah akan didapati di timbangan amal kebajikan. Jamaah rahimakumullah, terus kalau masjidnya udah jadi gimana? Mana dengar duitnya banyak yang keluar buat bangun masjid itu. Udah makmur masjidnya, DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Memakmurkan masjid itu bukan hanya fisiknya. Yang terpenting adalah memakmurkan isinya. Siapa yang memakmurkan masjid ini? Ya orang yang beriman. Karena anda melihat ada orang-orang yang ngurus masjid gak pernah ke masjid. Itu banyak. Di beberapa tempat anak ngisi, anak mau ketemu sama Dewan Kemakmuran Masjid yang tadi. Ya gak ada Ustaz, mereka datang kalau rapat saja. Jadi seakan-akan datangnya itu ke rumah Allah untuk rapat. Ini bukan untuk rapat. Hadza baitullah. Ini rumahnya Allah. Rumahnya setiap orang yang bertakwa. Jadi mukmin di sini rumahnya. Orang yang bertakwa di sini rumahnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-masjidu baitu kulli taqi." Masjid itu rumahnya setiap orang yang bertakwa. Jadi kalau bapak-bapak punya masalah di rumahnya, kadangkala tidak lepas rumah dari problematika. Ribut sama istrinya. Tidur di mana? Tidur di hotel. Kalau udah ribut, tidur di hotel. Kalau nggak tidur di hotel, berangkat ke kafe, berangkat ke tempat-tempat yang tidak diizinkan. Kenapa? Lagi pening. Seharusnya kalau lagi ada masalah, berangkat ke mana? Ke rumah Allah. Masjidnya dibuka terus kan? Alhamdulillah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah punya masalah sama istrinya. Istrinya itu putri Rasulullah SAW, Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu ta'ala anha. Satu hari Nabi alaihi salatu wassalam datang ke rumahnya Fatimah. Ya mungkin sebelum zuhur. Biasanya mereka itu tidur sebelum zuhur, qailulah.
Nabi masuk rumahnya Fatimah, Ali enggak ada. Maka dia heran. Beliau bertanya kepada putrinya, "Aina ibnu ammiki?" Di mana anak paman? Karena Ali ini menikah dengan anak sepupunya. Fatimah itu Rasulullah SAW sepupunya Ali, menikah dengan anak sepupu. Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, "Ghadabani anifan falam yaqil indi." Ya, dia tadi emosi sama aku, marah sama aku, akhirnya dia enggak tidur di sini. Dicari sama Nabi. Menantunya kemana nih? Dicari, tanya-tanya, oh tadi masuk masjid. Dilihat Ali tidur di masjid. Jadi bapak-bapak kalau punya masalah datang kemana? Masjid, tidur aja. Ustaz, di mana mau tidur Ustaz? Ada tulisan di masjidnya, dilarang tidur. Susah lagi. Ada sebagian masjid yang kejam jemaah. Ana lihat itu, bukan dilarang tidur, dilarang rebahan. Ana, ya Allah ya Karim. Masjid ini Baitullah. Orang itu perlu dapat arahan menjaga rumah Allah. Ini rumah milik antum juga. Perlu dimakmurkan masjid. Dan bayangin pentingnya pembangunan masjid ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah enggak bisa bangun masjid. Di situ ada Ka'bah, iya. Tapi Ka'bah itu dikelilingi 360 berhala. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Ka'bah. Itu dalam posisi Ka'bah dikelilingi berhala. Beliau tawaf dalam kondisi berhala itu ada di sana. Tapi mau diapain? Beliau tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan. Sampai akhirnya hijrah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Apa yang pertama beliau lakukan sampai kota Madinah? Bangun masjid. Beliau tidak memikirkan rumah beliau. Beliau tentu tidak punya rumah, enggak punya rumah beliau. Baru hijrah, sahabat-sahabat enggak ada yang punya rumah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Talha bin masuk Madinah tidak punya rumah. Tapi tidak ada satupun yang mikir bangun rumahnya sendiri. Kita lebih sering berpikir bangun rumah kita. Kita itu yang kita pikir, gimana kita punya rumah. Rasulullah SAW awal masuk ke Quba, beliau berpikir bangun rumah Allah dahulu. Beliau bermusyawarah dengan sahabatnya, bangun tuh masjid Quba. Bangun masjid dulu gak kayak sekarang ya mak. Bangun masjid ini berapa tahun Pak Khalid? Satu setengah tahun. Dulu bangun masjid seminggu jadi. Jadi sudah bisa sholat. Kenapa? Karena bangunannya ya, yang penting batu bata disusun, tidak dialusi, tidak dicat atapnya dari pelepah kurma. Nggak pakai marmer kayak gini. Terus alasnya apa? Pasir. Selesai sepekan jadi bisa sholat sudah. Itu tujuan. Tapi Masjid Quba memiliki pondasi yang berbeda. Antum kalau datang ke Masjid Quba, pondasinya Masjid Quba itu bukan batu ya. Tapi apa? Apa? Takwa. Pondasinya itu takwa. Allah mengatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa. Benar-benar masjid yang dibangun di atas pondasi takwa itu Masjid Quba. Beliau bangun Masjid Quba. Setelah di Quba kira-kira mulai hari Senin sampai Jumat yang kedua, beliau meninggalkan Quba. Berjalan kaki hari itu. Pada hari Jumat nih. Kira-kira
ya tanggal 25 atau enggak sampai lah 20-an Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Beliau meninggalkan Quba pada hari Jumat. Bukan Jumat yang langsung ya, yang setelah itu. Di tengah jalan turun kewajiban sholat Jumat. Akhirnya beliau sholat Jumat dalam perjalanan. Sekarang di situ ada lokasi namanya Masjid Jumat antara Quba dengan Masjid Nabawi. Di situ. Setelah itu masuk ke dalam jantung kota Madinah. Ontanya berjalan, setiap berjalan para sahabat katakan, singgah di tempat kami ya Rasulullah SAW, tinggal di tempat kami, kami akan membelamu, kami akan menolongmu, tinggal di tempat kami. Nabi SAW mengatakan, da'uha, ontanya biarin jalan, jangan diseret-seret kemana-mana. Kenapa? Fa'innaha ma'murah. Onta itu diperintahkan sama Allah, udah tahu di mana dia berhenti. Ya, sampai di lokasi Masjid Nabawi sekarang, duduk, kemudian berdiri, balik lagi dia duduk di sana. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Huna al masjid, insya Allah. Di sini insya Allah dibangun masjid. Itu yang menjadi keinginan seorang Nabi alaihi salatu wassalam untuk kebaikan umatnya. Lalu di mana beliau tinggal? Numpang. Diriwayatkan beliau numpang selama sebulan, ada yang mengatakan sampai 6 bulan beliau numpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Numpang, bisa dibayangin jemaah. Beliau bangun masjid dulu. Selesai bangun masjid, baru beliau bangun rumahnya. Di sebelahnya masjid. Yang kita lihat sekarang jadi makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu posisinya itu di belakang jemaah. Bukan di belakang ya, posisinya sekarang ya. Posisinya seperti sekarang, tapi kiblatnya dulu ngadep ke mana? Ngadep ke utara. Sehingga rumah Nabi jadi di belakang. Ketika kiblatnya ngadep ke arah selatan, ke Ka'bah, akhirnya jadi di depan, di samping sana, di bagian depan sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda tentang masjid ini, apa kata beliau? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun lillah, untuk Allah, masjid, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Jadi yang perlu kita khawatirkan, kita punya rumah di dunia, enggak punya rumah setelah kita mati. Ini beban buat kita. Kita bangun masjid enggak lillahi ta'ala. Orang bangun masjid ingin namanya disebutkan. Bahkan ingin masjidnya pakai nama dia. Boleh Ustaz masjid pakai nama dia? Tafadhol. Yang penting lillahi ta'ala antum membangun. Kenapa harus pakai nama antum? Ya enggak Ustaz, ana kepingin setiap orang melihat mendoakan ana umpamanya. Tanpa disebut nama antum, akan banyak yang mendoakan antum ketika mereka masuk masjid. Enggak tahu siapa yang bangun masjid ini. Siapa yang nyumbang karpet ini? Enggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu kalau antum yang nyumbang. Ustaz, ana enggak bisa bangun masjid full, Ustaz. Karena ana enggak mampu memang. Bisa enggak ana bangun sedikit tapi punya rumah di surga? Bisa. Dalam hadis lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatar." Banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah jalla jalaluh, walau sebesar tempat sarangnya burung dara pasir. Ada burung dara pasir itu qathah namanya. Seperti itu mungkin hanya buat tempat sujud cukup.
Allah akan bangunkan buat antum rumah di surga. Syaratnya apa? Lillahi ta'ala. Ustaz, ana wallahi duit gak punya ustaz. Boleh gak nyumbang tenaga? Nyumbang tenaga. Ketika kosong datang ke masjid habis asar, apa yang bisa ana bantu di sini? Ngangkat batu bata, ngangkat batu bata. Bukan mengharapkan gaji, enggak. Ana kepingin nanti punya rumah di surga. Berarti semua bisa punya rumah di surga dengan membangun masjid. Tapi satu yang perlu dicamkan. Lillahi ta'ala. Kalau tidak, kita akan menjadi koreknya api neraka. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tiga koreknya api neraka, salah satunya yang disebutkan jawad, orang yang dermawan, kaya raya. Disebutkan dalam hadis itu Allah asbagha alaihi ni'amahu, Allah melimpahkan nikmat buat orang ini. Fa'utiya bih, lalu orang ini disidang. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafah, Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada orang ini. Orang ini ngaku, iya Allah, semua itu engkau berikan kepada aku. Nikmat yang banyak engkau berikan kepada aku. Lalu Allah bertanya kepada orang ini, mada amilta biha, antum gunakan untuk apa rizki yang aku limpahkan kepadamu? Apa jawab orang ini? Ma min sabilin tuhibbu ayyun faqafi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satu pun jalan kebaikan yang engkau suka harta itu diinfakkan di sana melainkan aku sudah berinfak di sana lak, untukmu ya Allah. Lillahi ta'ala. Siapa yang gak bisa ngomong lillahi ta'ala? Semua bisa berbicara lillahi ta'ala. Orang ini orang baik. Masjid-masjid dia bangun, mungkin bukan hanya satu masjid. Karena ungkapan dia menjelaskan tidak ada satu pun jalan kebaikan. Sekolah dia dirikan gratis. Rumah janda-janda dia bangunkan. Dia berangkatkan orang untuk umroh. Dia berikan sedekah kemana-mana. Dan dia mengatakan itu aku berbuat semua itu lak, untukmu ya Allah. Lalu apa kata Allah? Kadzab, tak bohong. Dusta. Innama anfaqta liyuqala jawad. Engkau selama ini berinfak membantu semuanya itu hanya untuk mendapatkan sebutan dari orang-orang jawad, orang baik. Fulan masya Allah, orang dermawan fulan. Antum kau lihat masjidnya di mana-mana fulan dibangun. Setiap ada masjid dia sumbang macam-macam. Allah katakan waqad qil, dan yang engkau inginkan sudah kau dapatkan. Orang-orang sudah menyebut-nyebutmu kalau engkau orang baik di dunia. Apa kemudian akan dapat pahala dari Allah? La. Fa umira bihi thumma suhiba ala wajhihi thumma turiha fil nar. Allah perintahkan malaikatnya untuk menyeret orang ini. Kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Bayangkan jemaah, yang menjadi korek api neraka itu bukan perampok, bukan pezina, tapi orang-orang yang ahli ibadah, bukan untuk Allah Jalla Jalal. Dia melakukan itu untuk manusia. Allah murka sama orang ini. Karena dia ingin sebutan baik dengan beribadah kepada Allah. Lalu dia lupa sama Allah pencipta langit dan bumi. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, ikhlas. Tulus, saya enggak minta apa-apa. Saya bangun masjid, saya cuma ingin punya rumah di surga. Enggak ada urusan. Maka hadirkan dalam hati kita. Ustaz gimana Ustaz? Ana dulu niatnya pamer, taubat. Dan kita setiap sedekah antum harus duduk. Menghisap diri antum, tadi ana itu lillahi ta'ala apa enggak? Kelak jemaah pada hari kiamat,
ada orang-orang sedekahnya yang sedikit diterima, yang banyak tidak diterima. Kenapa? Kalau sedikit kita mau riya susah, malah kita malu mau riya. Nyumbang 2.000 keluarnya gitu, nggak ada. 2.000 mesti ditutup-tutup ya. Kalau 100.000 masya Allah, sampai mana-mana kotak amalnya. Ya. Malah yang sedikit yang diterima bisa jadi ya Pak. Dan yang ikhlas lillahi ta'ala walaupun sedikit, Allah akan lipat gandakan menjadi besar seperti gunung nantinya. Maka yang sudah bangun masjid ini, atau yang sedang membangun masjid lain, atau yang suka membantu orang lain, tolong tumbuhkan lillahi ta'ala jamaah. Kemudian kalau masjidnya udah jadi, udah makmur, ingat masjid ini adalah pusat kegiatan umat Islam. Sekarang ini banyak peran masjid yang diambil sama lembaga lain. Dulu masjid itu tempat rapat kenegaraan. Antum bisa tahu Rasul SAW kalau rapat sama sahabatnya itu di mana? Di rumah Allah. Kira-kira kalau rapatnya anggota DPR di rumah Allah, waktu azan sholat enggak? Sholat tuh di mana ini, banyak orang datang mau sholat. Rapatnya di rumah Allah. Kegiatan itu. Persiapan perang di rumah Allah. Menjamu delegasi-delegasi orang-orang dari luar walaupun non muslim di rumah Allah. Ketika datang delegasi dari Najran, orang-orang Nasari, dijumpai di rumah Allah sama Nabi alaihi salatu wasallam. Masjid menjadi tempat tawanan. Jadi tawanan-tawanan itu ditawan di masjid, diikat di masjid memang. Karena Masjid Nabawi banyak apa? Tiang-tiangnya diikat di sana. Kenapa kok di masjid? Karena tujuannya menawan mereka agar mereka tahu dengan keindahan Islam. Bukan mau menyiksa mereka, enggak. Makanya Thumama bin Uthman, salah satu pemimpin Bani Hanifah dari Riyadh, dia itu ditawan di masjid, ditangkap sama para sahabat, ditawan di masjid. Setiap hari Nabi mau sholat, Nabi itu datang. Jadi Thumama tiap hari itu melihat kegiatan umat Islam di masjid. Ada yang ngaji, ada yang sholat sunnah, ketika sholat berjamaah, dia itu melihat. Dan setiap hari ketika Nabi SAW hendak sholat, Nabi bertanya kepada Thumama, "Ma indak ya Thumama? Apa yang ada pada dirimu hai Thumama?" Kata Thumama, "Salima turid ya Muhammad. Silakan kau minta apa dari aku. Intaktul taktul zadamin. Kalau engkau membunuh aku, engkau membunuh seorang yang darahnya terhormat di kaummu. Wa intun imtun im ala syakir. Kalau engkau mau membebaskan aku, engkau akan membebaskan orang yang pandai bersyukur. Wa inkunta turidu mal. Kalau engkau mau harta, tebusan buat aku, fasal masyaitu. Silakan kau minta berapa yang kau minta." Orang kaya raya itu cuma. Akhirnya Nabi tinggal Thumama sholat. Hari kedua beliau lewat Thumama. "Ma indak ya Thumama, apa yang ada pada diri?" Sama jawaban Thumama. "Ma qultu lak, yang sudah aku sebutkan. Kalau engkau membunuhku, engkau membunuh orang yang darahnya terhormat. Kalau engkau membebaskan aku, engkau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Tapi kalau engkau minta tebusan harta, sebut angkanya. Berapa kau minta?" Nabi sholat. Bukan dipukulin, disiksa. Besok hari ketiga, sama jawaban. Lalu apa kata Nabi SAW? "Khallu Thumama." Udah lepas talinya Thumama. Sudah, bebas Thumama. Keluar Thumama dari masjid. Di depan masjid itu ada kebun. Di situ ada mata air. Mandi Thumama di situ. Setelah mandi,
Dia datang menjumpai Rasulullah SAW mengatakan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Dia mengatakan itu. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana umat Islam, bagaimana ukhuwah di antara mereka, bagaimana yang kaya sama yang miskin berdiri di satu shof yang sama, nggak ada perbedaan. Walaupun sekarang kadangkala kita melihat orang kaya ini agak beda sama orang miskin nanti. Gimana Ustaz? Kadangkala bawa sejadah yang mahal, dia taruh. Ada orang miskin mau merapatkan shofnya, dilihat. Siapa ini? Ini dari Mekah ini, Pak. Subhanallah. Hartamu bawa pulang. Yang ada di sini milik Allah Jalla Jalla. Hadza baitullah. Jangan sampai akhirnya kita memisahkan diri sama saudara kita, seakan-akan beda kita sama dia. Silakan bawa sejadahnya, tapi kalau orang itu kadang-kadang enggak mau menggerakkan shof karena harus keluar dari sejadahnya. Shofnya kurang mamai satu jengkal. Apa yang dia lakukan? Pindah, tapi sejadahnya harus pindah juga. Tarik juga, jangan sampai ditempatin orang. La haula wala quwwata illa billah. Jemaah itu. Itu Sumamah melihat bagaimana orang paling kaya di Madinah bisa satu shof sama Bilal bin Rabah yang enggak punya apa-apa. Dengan mantan-mantan budak mereka satu shof di hadapan Allah. Sumamah melihat, ini apa ini Islam? Yang kita tahu bahwasanya bangsa Arab dulu memiliki apa istilahnya? Kasta. Setelah datang Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Masuk Islam jemaah. Akhirnya Sumamah bin Usam. Dari mana? Dari rumah Allah ini. Di sini Nabi SAW membuat kajian di rumah Allah. Sahabat ada kajian di tiang sana, tiang sini. Tapi sekarang banyak peran masjid yang diambil sama sekolahan. Nggak ada lagi sekolah di masjid. Bahkan sebagian sekolahan waktu sholat anaknya nggak boleh sholat. Hilang sudah mulai peran rumah Allah. Maka kita perlu kembalikan rumah Allah kepada peran semampu kita. Jadi DKM Masjid Anak Harap melihat, membuka lembaran sejarah, dikaji bersama. Apa sih kegiatan masjid di masa Rasulullah SAW? Apa aja kegiatan? Kita hidupkan itu kembali. Ada itikaf, nah itikaf di masjid. Hidupkan itikaf di masjid. Kasih makan buat orang-orang yang mau itikaf. Apalagi alhamdulillah masjidnya pakai AC. Orang kalau itikaf biasanya cari masjid yang zen. Oh, zen masjidnya. Enggak apa-apa. Siapkan itikaf. Enggak ada lagi mengatakan, "Oh, antum tinggal di mana? Kok mau itikaf di sini? Ini rumah Allah." Sekali lagi kita perlu camkan hadza baitullah. Jamaah rahimakumullah. Tapi ternyata pernah di Madinah ada masjid yang dibangun untuk merusak. Siapa yang membangunnya? Orang-orang munafikin. Ternyata orang munafik bangun masjid yang dikenal dengan Masjid Dirar. Mereka alasannya bagus, ya Rasulullah, kita bangun masjid di sini ya untuk orang-orang yang tua lah. Kadang-kala kalau hujan susah mau ke Masjid Nabawi, susah mau ke Masjid Quba, kata mereka, kita bangun di sini masjid, kata dia. Kita ingin engkau sholat di sini. Ketika itu Nabi SAW dalam perjalanan mau perang, Nabi mengatakan, "Nanti kalau aku pulang aku sholat di sana." Ketika pulang dari perang, insyaallah perang Tabuk itu, apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu kalau masjid itu Masjid Dirar untuk memecah belah umat. Lalu Nabi bukannya sholat di sana sallallahu alaihi wasallam, tapi masjid itu dibakar. Karena masjid yang merusak itu dengan wahyu dari Allah Jalla Jalla. Maka kembali kepada niat, kita bangun masjid untuk apa? Barakallahu fikum.
makmurkan masjid, sholat berjamaah, tinggalkan rumah, masuk sini, ngelihat AC, walaupun itu mungkin antum yang beli AC, ingat, ini sudah milik Allah. Antum lihat karpet, mungkin antum yang menghamparkan karpet ini, antum yang beli, ingat, ini sudah jadi milik Allah semuanya. Yang ada di sini adalah milik Allah. Antum gak punya apa-apa. Antum nangis-nangis di sini minta sama Allah, silahkan. Tapi ingat, jaga ukhuwah di antara kita. Makmurkan masjid ini kembali seperti di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usah neko-neko macam-macam. Kembalikan ruh masjid itu, peran masjid itu. Kadangkala kita enggak belajar. Sehingga sholat tutup selesai. Apa sih yang dilakukan sama Nabi alaihi salatu wasallam? Habis subuh Nabi ngapain? Habis maghrib Nabi ngapain? Habis isya Nabi ngapain? Itu yang dipelajari. Sehingga kita benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita diperintahkan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi telah ada di sisi Nabi alaihi salatu wasallam suri tauladan yang baik. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Nabi itu sudah contoh yang paling baik. Makanya kalau mau nyontoh, ya nyontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ternyata contoh yang baik itu tidak untuk semua orang. Ada orang yang mengabaikan contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh Nabi itu untuk orang liman kana yarjullah. Bagi orang yang dia berharap perjumpaan dengan Allah. Wal yawmal akhir. Dia berharap mendapatkan pahala dari Allah pada hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran. Dan dia banyak berzikir. Orang ini akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya. Wis ana mau melok. Nabi apa di masjid? Ana mau di masjid seperti itu. Hidupkan itu. Baik. Selanjutnya. Ana ini temanya banyak jemaah. Jadi antum sabar dengerin jemaah. Tema pertama tadi tentang jangan tergiur sama dunia tadi, ya. Yang kedua masalah masjid, yang ketiga karena ana senang banget bisa isi kajian di masjid ini. Melewati rumah-rumah yang besar-besar, yang kadangkala nggak tahu dengan siapa yang tinggal di sebelahnya. Ini ada masalah, masalah tetangga. Allah Jalla Jalalu memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Di surat An-Nisa ayat 36. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan dan jangan berbuat syirik sedikit. Kunci surga itu la ilaha illallah. Kita harus tahu dengan konsekuensi ucapan kita la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan hanya di lisan, tapi di hati dan diamalkan dalam kehidupan ini. Lalu setelah itu apa kata Allah? Wabil walidaini ihsan. Berbuat baik kepada orang tua. Setelah hablum minallah dijaga, hablum minannas. Wabil walidaini ihsana. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan antum siapa? Orang tua. Bapak ibu antum. Jangan sampai ini orang-orang yang berduit, sukses, bapaknya dari kampung dipanggil bapaknya ke kota untuk jadi supir di rumah, untuk mengantarkan anak-anak. Ibunya dipanggil untuk ngerawat anak-anak. Supar. Ibu antum sudah capek ngerawat antum. Sekarang suruh ngerawat anak antum. Suruh gendong anak antum. Mungkin dulu mampu punggungnya untuk menggendong anak antum. Dia sudah tua. Senangkan ibu, senangkan bapak. Ini banyak yang lupa kadang-kadang orang-orang yang sukses dengan kedua orang tuanya. Dia merasa enggak usah anak kasih orang tua ini. Kecuali dia mau berbuat sendiri, antum sediakan supir, antum sediakan babysitter untuk anak-anak. Sekali-kali mungkin ibu mau gendong cucunya fadl. Tapi kalau suruh gendong terus jamaah,
Ana rasakan ana gendong anak-anak 5 menit capek. Gimana kalau ibu kita sudah tua gendong cucunya? Kadangkala sambil nyapu dia gendong cucunya. Sambil masak dia gendong cucunya. Dan antum merasa sudah berbuat baik karena kasih duit sama ibu antum. Hati-hati. Wa bil walidaini ihsan. Berbuat baik sama kedua orang tua. Setelah itu hablum minannas yang selanjutnya Allah katakan wa bizil qurba, dengan kerabat-kerabat. Jangan lupa sama kerabat-kerabatnya. Kita kadangkala baik sama sahib kita, sama teman-teman kita, sama kerabat enggak baik. Bantu mereka kerabat kita, khususnya yang paling dekat sama kita. Yang satu bapak, satu ibu. Setelah itu berlanjut paman kita, sepupu-sepupu kita. Jaga kita berbuat baik sama mereka sebelum orang lain. Allah katakan di sini orang tua wa bizil qurba. Yang kedua kerabat. Kita kalau berbuat baik sama kerabat kita dapat dua pahala. Pahala sedekah itu sendiri, yang kedua pahala silaturahim. Kita ini kadangkala bilang silaturahim padahal bukan silaturahim. Mau kemana? Oh Ustaz, mau silaturahim. Kemana? Ke rumahnya teman. Bukan silaturahim ke rumahnya teman. Itu ziarah namanya. Orang masa ziarah Ustaz? Ziarah kuburan lah Ustaz. Kan memang ziarah. Silaturahim itu menyambung rahim yang ada hubungan kekerabatan. Itu silaturahim. Kalau teman-teman SMA namanya sohib, nanti disebutkan berbuat baik kepada sohib ada juga. Tapi yang kedua adalah berbuat baik kepada kerabat kita, keponakan kita, paman kita, saudara-saudara bapak kita. Kita berbuat baik sama mereka. Mau sedekah, mereka dulu dilihat. Ada gak kerabat yang butuh? Fulan butuh, kasihkan mereka. Kita kadangkala enggak. Kalau berbuat baik sama kerabat itu, Masya Allah, dia masuk syur. Kita sampai jam berapa? Insya Allah bentar lagi kan syuruk kan 10 menit kan, baru boleh sholat kita insya Allah. Insya Allah lama banget Baik, kita nih kalau berbuat baik sama kerabat, ceritanya gak panjang. Tapi kalau kita berbuat baik sama orang lain, cerita satu kampung jadi tahu. Kalau kita berbuat baik sama kerabat, insya Allah akan lebih ikhlas. Karena cuma dia sama kita yang tahu. Dan kita kadangkala kurang ikhlas. Kadangkala berbuat baik sama kerabat, dapat balasan yang gak baik. Antum minta balasan dari kerabat apa dari Allah? Kalau kita berbuat baik sama kerabat, minta balasan, balasan budi dari dia, yang ada sakit hati antum. Karena manusia dia itu minta kebaikan dari Rabbul Alamin. Yang kalau mau ngasih antum tinggal ngomong kun fayakun. Enggak ada urusan, udah dibantu, ana udah bantuin dia Ustaz, tapi enggak tahu diri dia itu. Ana pas butuh bantuan dia malah lupa sama ana. Antum berarti pamrih antum. Jangan kasih lupakan. Minta sama Allah. Wa bidzil qurba. Yang ketiga, wal yatama, orang-orang yatim, anak-anak yatim. Yang keempat, wal masakin, baru yang miskin-miskin. Kenapa? Orang anak yatim ini jemaah, anak yatim ini tidak harus miskin jemaah. Anak yatim itu artinya yang ditinggal mati bapaknya, belum balik, itu anak yatim. Bisa jadi dia kaya raya. Kalau kaya raya, kita biasanya ingin sama hartanya. Hati-hati, berbuat baik sama dia. Berbuat baik dengan merawat dia, membesarkan dia, memberikan perhatian. Yang keempat, orang miskin. Kemudian yang kelima, wal jari dzil qurba, tetangga. Tetangga yang ada hubungan kerabat. Jadi tetangga kerabat kita juga. Kemudian wal jaril junubi, lalu tetangga jauh, nggak ada hubungan kerabat, nggak usah, nggak ada apa-apa.
Kalau kita lihat tetangga bapak-bapak yang tinggal di sini, ada yang muslim, ada yang non-muslim. Tetangga tetap tetangga. Tetap Ustaz wajib berbuat baik, tetap wajib berbuat baik. Bukan sunnah berbuat baik sama tetangga. Wajib berbuat baik sama tetangga. Kemudian wasahib bil jawab. Baru berbuat baik sama sahib, sama teman. Ini yang kita kadang-kala lupa. Berbuat baik. Nah, kita akan bicara tentang berbuat baik sama tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Beliau mengatakan, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrith." Jibril itu terus-terusan ngasih wasiat kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Ana mau dikasih tulisan di jemaah lah ya. Insyaallah. Masa 5 menit lagi jemaah. Tapi 5 menit lagi jemaah. Masya Allah. Kayaknya protes dia jemaah. Dibilang 5 menit ana suruh minum dulu sama dia. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Jibril itu terus-terusan ngasih wasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu dapat warisan. Ini semua tetangga jemaah, muslim non muslim. Kok bisa Ustaz? Bukan hanya untuk yang muslim. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi. Di Madinah. Tetangganya Nabi di Madinah itu tidak semuanya muslim. Bahkan Nabi bertetanggan dengan orang-orang Yahudi. Hidup di Madinah. Jadi jangan dikatakan Islam itu berinteraksi dengan agama lain baru. Dari awal datangnya Islam ke Madinah itu sudah berinteraksi dengan agama-agama lain. Dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Abdullah bin Amr bin As ini ketika potong kambing, setelah pembantunya menyelesaikan pemotongan kambing, dia bilang, "Idza faragta, kalau engkau selesai memotong-motongnya, fabda bijarinal yahudi." Yang dikasih pertama adalah tetangga kita yang Yahudi. Bukan yang muslim. Yang Yahudi kasih duluan. Bingung ini tamunya. Ketika itu ada murid-muridnya tanya, "Ya Aba Abdurrahman, al-Yahudi yang dikasih dahulu yang Yahudi." Lalu dia menyebutkan hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, Jibril terus mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Jadi tolong nih yang muslim, jaga hak tetangganya walaupun kafir. Kalau masak bagi-bagi sama tetangganya. Ada enggak bagi-bagi sama tetangga di sini? Kadang-kadang. Setahun sekali. Pas kurban ya Allah. Itu yang bagi masjid itu. Bagi, hidupkan kembali. Datang ke rumah tetangga, istri kalau masak, kita mungkin yang ini orang-orang yang rumahnya bagus biasanya sering keluar kota. Kalau keluar kota beli oleh-oleh bagikan ke tetangganya. Yang paling dekat, yang paling berhak. Yang paling dekat pintunya. Ibu-ibu jangan mencela kalau tetangganya berbagi. Kadangkala oleh-oleh yang dibagi sama tetangganya, aduh cuma koyok ini. Aduh, jangan. Itu disyukurin apapun. Karena perhatian tetangga itu yang mahal. Maka dengan cara seperti ini, tunjukkan indahnya Islam. Dan kita berkumpul dengan orang-orang non-muslim. Salah satu yang perlu kita lakukan, bagaimana orang-orang itu tahu Islam itu indah dan mengajak kepada keindahan. Ajak mereka kepada Allah. Semoga dengan seperti itu kita termasuk yang mendapatkan barokah dalam kehidupan ini. Akan banyak orang-orang yang akhirnya masuk Islam, yang mereka, oh ternyata orang Islam itu bagus ya. Kita yang bertanggung jawab. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi, mungkin ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Ini ada dua pertanyaan masuk ini untuk Bapak. Mohon penjelasan untuk surat Al-Baqarah 23.
bahwa manusia tidak mampu menciptakan surat semisal Al-Quran. Apa yang membedakan bahasa Al-Quran dengan yang lain? Apa yang membedakan bahasa Al-Quran sama yang lain? Allah itu menantang orang Arab. Yang ditantang sama Allah itu ketika itu orang Arab yang ahli sastra. Allah mengatakan qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Apa yang membedakan Al-Qur'an dengan bahasa lainnya? Al-Qur'an ini kalamullah. Al-Qur'an ini firman Allah. Itu yang membedakan. Jadi kenapa manusia tidak bisa membuat seperti satu surat saja, satu surat. Surat yang terpendek surat apa? Al-Kautsar, Bang. Inna a'tainakal kautsar. Mereka bikin enggak bisa. Walaupun seluruh manusia berkumpul sampai hari ini, tantangan Allah itu berlaku. Itu untuk membuktikan kalau Al-Qur'an ini bukan ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quran itu bikinan Muhammad, berarti orang Arab akan bisa menirunya. Tapi Quran ini kalamullah, firman Allah. Pernah ada orang-orang yang ingin meniru. Mereka bikin surat difda, surat kata. Ya difda. Nggak bisa. Karena mereka melihat di Al-Quran ada surat fil, ya. Ada surat gajah, dia bikin surat kodok. Maka tidak ada jemaah. Jadi seperti itu. Karena yang membedakan Quran ini adalah kalamullah, firman Allah. Nah, baik, ini surat yang pertanyaan kedua. Allah tidak bisa atau tidak boleh dibayangkan. Sementara akan mudah atau lebih khusyuk. Sepertinya kalau saat menyembah ada wujudnya. Lantas bagaimana agar kita lebih khusyuk dalam sholat? Masya Allah, Masya Allah. Iya, Allah itu ghaib, tidak bisa dilihat di dunia ini. Dan Allah akan menampakkan dirinya pada hari kiamat. Allah mengatakan wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Nanti wajah-wajah itu akan penuh kebahagiaan berseri-seri, mereka memandang kepada Allah Jalla Jalal. Sekarang ini kita beribadah kepada Allah dalam kondisi Allah ghaib. Namun tingkatan ibadah yang paling tinggi, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat. Seakan-akan melihat. Lalu gimana Ustaz? Seakan-akan melihat Allah. Baca tentang Asma'ullah Al-Husna. Baca Al-Quran. Allah sering menampakkan dirinya dalam Al-Quran dengan sifat-sifatnya yang mulia. Wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Kita tahu nih. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Allah itu mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Hadirkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Sehingga tatkala antum mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah memang lebih besar dari segala-galanya. Sehingga kita beribadah nyaman. Antum lagi kena musibah, umpamanya motornya hilang, antum langsung ingat sama Allah, ya Allah. Antum tahu kebesaran Allah, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, Allah yang ngasih rezeki. Pernah ada seorang yang rumahnya kebakaran, tokonya kebakaran. Orang-orang pada datang, afwan tukumu kebakaran gitu. Dia tanya, kebakarannya sampai langit enggak? Enggak, kata dia. Tenang. Rizkiku ada di atas sana. Enggak akan berkurang. Jadi beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Anaknya sakit,
Dia langsung ingat, semua dokter kalau kumpul untuk menyembuhkan anakku enggak akan bisa. Hanya Engkau ya Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Dia yang menyembuhkan. Makanya orang beribadah kepada Allah tidak akan sampai tingkatan ihsan kecuali dia kenal sama Allah. Tapi dengan belajar Asmaul Husna, bukan cuma dibaca, bukan punya dihafal, tapi kita beribadah dengan nama-nama dan sifat Allah SWT. Fa in lam takun tarahu, kalau enggak bisa kita sampai tingkatan itu, maka tingkatan yang selanjutnya ketahuilah Allah melihat. Tingkatan yang pertama itu kita beribadah udah nyaman, enggak takut-takut lagi, sudah penuh harapan sama Allah. Tapi tingkatan kedua kita, ya Allah ingat, Allah melihat, hati-hati. Jadi seperti itu, bukan kita beribadah dengan patung ya atau apa. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Saya mahasiswa fakultas ilmu keolahragaan di salah satu kampus di Surabaya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana olahraga dalam pandangan Islam? Karena yang kita tahu ada beberapa cabang olahraga terdapat hal yang tidak patut bagi seorang muslim, seperti tentunya baju gerak, bahkan panas telanjang. Ada juga yang harus bertarung untuk memilih pemenangnya, apakah itu menyakiti dan sebagainya. Jadi bagaimana olahraga dalam pandangan Islam patut selaku Assalamualaikum. Ya Masya Allah jemaah, ini pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaan kayak gini dulu gak pernah ditanyakan. Nah, ada yang tanya. Kenapa? Karena dulu orang memang menjadikan agama itu barang yang ditinggal sebenarnya. Mereka hanya berpikir kekayaan dia, keberuntungan dia, kesuksesan dia. Sekarang mulai berpikir, Ustaz, boleh enggak Ustaz? Kalau bicara tentang olahraga, Islam itu perhatian dengan olahraga. Dan sejatinya olahraga itu buat apa sih? Buat apa olahraga itu? Untuk kesehatan. Kenapa sekarang olahraga harus pakai celana pendek? Voli perempuan pakai celana pendek ditonton orang banyak. Tujuannya olahraga ini apa sih? Apakah untuk menang-menangan? Bukan. Ini sekarang orang sudah beda tujuan dari olahraga. Tujuan olahraga bagaimana kita memiliki tubuh yang bugar, yang sehat. Ya persiapan lah. Setiap muslim harus kuat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat imannya yang pertama, kuat ekonominya, kuat ilmunya, khairun, dia lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan di setiap orang beriman itu ada kebaikan. Pokoknya beriman baik, ada kebaikannya. Cuma yang kuat lebih baik. Maka kalau tadi dia bertanya cabang-cabang olahraga, boleh faktor tujuannya tadi untuk kesehatan. Umpamanya berenang, yang perempuan berenang ya khusus di tempat yang perempuan. Kenapa harus pakai bikini dan dilihat orang banyak, dipertontonkan? Kan berarti tujuannya lain lagi. Tujuannya untuk mendapatkan hadiah, tujuannya untuk gengsi, macam-macam. Jadi antum pelajari, kalau kita kata apa olahraga gulat, boleh gulat dalam Islam. Ada dalam Islam gulat. Tapi yang enggak boleh memukul wajah. Makanya kalau kita lihat seperti karate, itu enggak boleh memukul wajah. Kenapa? Karena wajah ini tempat yang dihargai dalam Islam. Di sini ada panca indera. Kalau sampai terluka gara-gara hadiah, akhirnya dia buta. Gara-gara hadiah akhirnya pendengarannya. Bukan tujuannya olahraga untuk mendapatkan kebugaran. Jadi antum belajar, mudah-mudahan dengan antum sekarang sudah mulai mempelajari Islam, antum bisa nanti memberikan pilihan-pilihan olahraga yang sesuai dengan syariat, umpamanya perempuan sama perempuan. Dan alhamdulillah memang perempuan sama perempuan kan jemaah. Ada voli perempuan lawan laki, ada sepak bola perempuan, enggak ada. Tapi yang nonton, yang main perempuan, yang nonton laki-laki. Antum lihat kalau voli, bola voli umpamanya perempuan, yang hadir nonton perempuan juga.
Nggak ada yang perempuan masak di rumah. Bapak-bapaknya enggak, anak suka sama olahraga, kata dia. Benar yang dilihat olahraganya itu. Nggak ada jamaahnya, kemaksiatan yang jadinya. Maka ingat, main bola itu sehat. Main voli itu sehat. Yang enggak sehat apa? Nonton bola. Nonton voli itu enggak sehat. Enggak ada orang, saya habis nonton bola jadi lebih kuat. Enggak ada. Yang ada habis nonton bola, tawuran. Itu jadi olahraga ini untuk kesehatan. Tapi masya Allah, ada sekarang orang main bola di tangannya. Set, main bola, menang main bola. Main bola di mana tuh? Di HP. Tujuan main itu untuk kesehatan. Sekarang tujuan main itu menghabiskan waktu. Maka antum yang kuliah di Fakultas Sekolah Olahraga, tolong antum belajar agama sekarang lebih kencang lagi. Kemudian mudah-mudahan antum bisa memberikan masukan-masukan nantinya bagaimana olahraga yang sesuai dengan Islam yang tujuannya tercapai. Mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Itu tujuan utamanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa anda sampaikan. Apabila benar sekali lagi itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, anda mohon maaf itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.